semuanya, selamat datang di channel YouTube gue bareng gue Neko Yau. Mana suara kucingnya? Dan guys, di video ini kita akan melanjutkan kembali pertualangan si Ada Wong ini guys, dalam mencari sampel plaga yang yang diperintahkan oleh Wesker untuk dicari terus dibawa ke dia guys, ke si Wesker. Dan di episode ini kita melanjutkan episode kemarin, yaitu adalah di mana si Ada Wong ini telah berjanji sama si Louis Sera untuk ketemuan di church guys, atau di gereja ini, untuk mereka ngambil sampel lah, si Ada Wong ngambil sampel plaganya. Tetapi tiba-tiba saja ada Wong sama Wesker itu kehilangan sinyal si Louis guys. Dan diduga nih ya, gua duga pasti si Louis ini udah ketangkep deh sama Mendes guys. Udah ketangkep dia sama Mendes. Mendes itu siapa? Kita bisa sebut saja kepala suku lah ya teman-teman untuk saat ini. Karena dia adalah kayak ketua RT lah guys istilahnya teman-teman. Ketua RT di sinilah yang menguasai tempat ini gitu guys. Dan kemungkinan dia ditangkap bareng sama Leon ini teman-teman. Coba gua ke sini dulu ya. Ada item kah? Itu apa? Sarang burung. Dapat apa nih? Ruby lumayan. Oke, udah ya. Kita cuma dapat ruby doang dari situ ya, lumayan sih. Gua bisa ke sini enggak, Bade? Oh, enggak bisa, guys. Enggak bisa. Ya udah. Berarti kita keluar atau kita masuk ke gereja ya, teman-teman. Enggak bisa sih harusnya ya. Ya, ini harusnya pintu yang buka gereja ini adalah si Leon, guys. Jadi si Ada Wong enggak boleh ke sini lah. Maksudnya bukan ke sini gitu tujuannya dia, guys. Oke. Sebelum kita meninggalkan tempat yang satu ini, gua mau ngecek siapa tahu ada harp-harp kayak gini nih, guys. Nih lumayan ya. Buat gua combine terus peluru masih aman lah ya. Oke, yuk. Mantap. Semuanya aman. Gua udah kepake flashlight grenade aja, guys. Yuk, let's go. Kita ke rumahnya si Mendes, di mana kita nanti bakal ketemu Leon di sini, guys. Harusnya di episode ini. Harusnya di episode ini si Ada Wong tuh ngebantu Leon, guys. Ketemuan lah, ketemuan. Nggak ketemuan juga sih. Pokoknya nggak sengaja ngeliat di jendela aja, guys. Gitulah pokoknya, seingat gue. Kok rame tiba-tiba? Oh. Ya udahlah, gue sikat lah. Mereka pada nggak tahu dong gue sneaky-sneaky di belakang. Ya, udah ketahuan. No. Shoo. Aduh, pisau gue hancur. Knife is broken. Yes. I know. Tunggu, jangan deket-deket. Wait. Aduh, ya gue lupa nggak ada pisau, guys. Nggak bisa counter attack gue. Ayo. Kok rasanya tendangan Ada Wong tuh nggak sekencang tendangan Leon ya, guys? Tuh. Rasanya damage-nya nggak sekencang tendangan Leon aja gitu. Mungkin Leon udah lebih pro kali ya dibanding Ada Wong dalam hal tendang-menendang, guys. Tendang-menendang. It's tidak boleh ada yang mendekat. Tidak boleh ada yang mendekat, Bu. Jangan deket-deket, Bu. Nah, cakep. Strategi menghemat peluru masih kita pakai ya, guys. Dengan cara tembak, tendang, tembak. Aduh. No. Please. Heal dulu. Pakai TMP-nya dong, Wah, ini udah terlalu banyak sih, guys. Gue lempar bom aja deh. Take this. Shoo. Jauh. Kok mereka nggak? Tunggu dulu. Kuat bener. Ayo. Hits. Gue tembak kaki lo. Ayo sini. Reload dulu. Ada. Reload dulu. Mantap. Ayo. Berani deket. Kuat banget ini ibu-ibu. Ya ampun. It's. Ayo. Udah. Harus udah knock dia. Nah, akhirnya. Akhirnya teman-teman. Repot banget ini ganado ya. Repot banget. Oke, dapat knife. Kacamata. Tunggu dulu. Oh, kayaknya kacamata itu cuman aksesoris doang nih, guys ya. Cuman aksesoris yang bisa kita pakai nih kayaknya. Kacamata itu, teman-teman. Ya udah, yuk. Let's go, Ada. Kita ke rumahnya Mendes. Kita harus mencari Louis. Karena perjanjian kita adalah bertemu di gereja dan memberikan sampel plaga atau ember yang diomong-omongin dari episode kemarin, guys, sama si Ada sama Wesker. Merchant. Kita bisa trading nih di sini. Ya, trading. Hey.
So what are you buying? Merchant, guys. Halo. Pick quite the place to set up shop. Stranger. Stranger. Aye. And look what it brought me. Well now. Well, well. Let's make our first time doing business a memorable one. Let's go. Apa yang kamu punya? Duit gue cuma 23.000 sih, guys. Nih gua trade dulu deh atau kita jual dulu nih ini jual. Oh, glasses tuh buat dijual. Oh iya ya, kalau gitu gua bakal combine ini dulu nih, teman-teman. Kita masukin ini sama ini, guys. Salah. Nah. Biar lebih mahal sedikit. Gua belum punya yang emerald ya. Jadi kita jual aja yang ini, rubinya gua bakal simpen dan ini kita jual aja. Sip, terus gua ke boy. Ini nih pistol-pistolnya nih. Stok TMP gue mau sih, guys. Stok TMP, first aid sama resource. Ini apaan? Oh, charm. Case upgrade juga perlu nggak ya? Kayaknya gue mau beli ini dulu deh, TMP stok dulu deh, teman-teman. TMP stok, abis itu gue beli resource L, resource S sama first aid. Sip, sisanya knife gue repair. Terus udah sih, segitu dulu sih, guys. Yep, segitu dulu teman-teman. Oh iya, by the way, kalau gua nggak ngumpulin spinel, gua nggak bisa beli-belian ginian ya. Yang misi yang tembak-tembak biru-biru gitu loh, guys. Ya, ada tadi di episode kemarin ada lagi tuh, gua lewatin. Ya sudahlah ya. Yang terjadi biarlah terjadi, guys. Mana gua ngesepet di tempat yang sama lagi nih kayak begini. Bukan di bawah-bawah gitu. Ya sudahlah, nggak apa-apa. BTW. Gue bisa customize, guys. Nggak bisa kalau Ada Wong. Kalau Ada Wong nggak bisa, guys. Cuma Leon doang. Apakah ada Ganado di sini? Nice. Gue bisa crafting peluru. Yep. Semuanya masih aman sih. Karena nanti aja deh. Dapat first aid. Mantap. Kita short dulu. Ini catatan dari... gue nggak tahu sih, guys. Tapi kalau kalian mau baca, silahkan di pause aja ya, teman-teman. Terus kalian baca. Ada Ganado nggak ya di sini ya? Gue lupa loh. Kayaknya nggak ada deh. Seinget gue mah nggak ada, guys. Sadler. Pemimpin dari organisasi Los Illuminados. Sekte sesat ini, guys. Pemuja pelaga. Mereka memuja pelaga karena pelaga bisa memberikan mereka kekuatan, teman-teman. Aneh-aneh aja lagi orang-orang di sini ya. Red Herb, alright, gue akan langsung combine aja buat menghemat space ya. Sip. Dapat gunpowder, ini pistol armor lah, ammo pistol. Dan harusnya kalau gue keluar dari sini, ini adalah desa di mana Leon dikepung. Betul? Kok merah? Tangan kanan Salazar lagi nih. Tangan kanan Salazar lagi nih pasti nih. Tuh kan. Dia lagi guys. Gua lagi nih suruh lawan nih. Kok bisa? Wah. Fight the back room. Tadi ada suara teriakan Gargantuar tuh, guys. Atau Gargantos. Gua masih lupa namanya gitu loh. Itu Leon lagi ngelawan dia tuh pasti tuh. Di tempat yang lain. Sementara kita ngelawan dia nih. Si tangan kanan Salazar. Aduh. Gak kena. Gue mau looting item dulu, boleh gak? Cari item dulu, boleh gak guys? Bentar. Cari item dulu, bentar ya kamu ya. Makhluk berjubah hitam. Tunggu sebentar ya. Cek kanan kiri dulu, guys. Tadulu teman-teman. Parry, bisa nge-parry. Dia juga bisa di parry, guys. Oke, sip, baiklah. Serangan dia juga bisa di parry. Tuh, ada kotak. Bentar, teman-teman. Aha, nah kalau udah selesai gue looting semua baru gue bisa tenang nih, guys. Buat ngelawan dia. Oke, let's go. Hilangkan lu. Which, halo. Gak kena. Bisa di parry. Gak kena. Kamu masih aja lambat ya. Perry, itu menghindar, guys, bukan Perry. Salah. Apa itu tadi? Nah, dapat gue Perry.
Aduh, dapat lagi. Jauh dikit. Jauh dikit, jangan deket-deket. Dia ngilang, guys. Waspada. Itu dia. Ayo lo. Belum gua combine stok TMP-nya mana? Stok TMP. Untung gua sadar loh, teman-teman. Nah. Belum gua combine tadi. Kita bikin peluru TMP lagi deh. Sama pistol boleh. Lagi? Kita belum punya shotgun ya, jadi enggak usah apa-apa. Hits. Ngapain muncul di situ? Nah, kalau udah punya stok TMP, lebih stabil nih nembaknya, guys. Kita pakai TMP ya. Tadinya kan biasa aja, teman-teman. Atau tembakannya masih ngabrut kemana-mana lah. Peri, set. Mantap. Ayo. Aduh. Iya, maaf. Gua harus coba pakai bom sih. Wadah, dia tuh muncul di depan gua. Oke, apakah ini saatnya? Aduh, salah momen nih gua kayaknya nih. Come on, Aida. Kenapa nih kok begini? Ada dua, guys. Aduh. Ayo. Nggak kena. Wait. Aduh. Iya, maaf. Guys, ini dua begini repot nih. Mereka punya, dia punya kaki bunsin gini. Nyebelin dah. Oh, bisa tendang? Yang palsu, ini yang asli nih. Yang itu nggak bisa ditembak, guys. Nah, itu bisa tuh. Itu yang asli tuh. Ayo. Tidak kena. Tendang. Jangan bilang nambahin bunsin lagi dia. Oh, kayaknya mereka semakin membelah diri semakin lemah deh, guys. Ini asumsi gue, mereka semakin membelah diri semakin lemah nih, teman-teman. Biasanya begitu tuh. Kekuatan yang besar pas dibagi-bagi atau jadi kage bunsin kayak Naruto, guys, mereka semakin lemah. Tapi beda cerita kalau Naruto. Naruto punya unlimited chakra. Bisa. Tusuk. Nice. Gimana rasanya? Hits. Tidak kena. Terus Aida. Reload. Aduh. Bentar. Jauhan dikit. Jauhan dikit, teman-teman. Hits. No. Palsu. Bukan ini. Yang asli yang mana ini? Ini asli nih. Ini asli nih, teman-teman. Come on. Nah. Apakah sudah berakhir? Hasta luego. Kenapa? Kok meleset tembakan gue? Wah, ini pengaruh dia sih, ini pasti nih, guys. Ini pengaruh kekuatannya dia ini pasti. Dia meninggalkan gue begitu saja. Kamu udah membuang-buang peluru saya ya. Terus ninggalin gue gitu aja. Kenapa, Aida? Apa yang terjadi denganku? Kenapa tembakanku meleset? Nggak tahu juga gue. I don't know what happened to you. Now for the village chief's house. Nah, tuh. Rumah Mendes kita bisa lewat sana sih harusnya. Tapi sebelum kita ke sana ya, guys. Dapat nggak? Gue pengen explore sini dulu. Dia ngedrop telur nggak ya? Nggak. Ayam di sini nggak ngedrop telur kayak di RE original ya. RE4 original, guys. Oke. Kita muter-muter dulu. Gua mau cari item biar nggak ada yang ketinggalan. Ini butuh small key. Tidak bisa. Busuk. Makanan busuk, guys. Mereka makan makanan yang tidak wajar ya. Tidak lazim untuk dimakan bagi manusia biasa. Oke. Cek dulu. Ada ayam.
Tadi kalau nggak salah gue bisa ke atas, guys. Gue bisa ke atas tadi yang mana ya? Ini ya. Ini nih. Ah, masuk ke sini. Kalau Leon masuk sini sama Ashley nih. Dapat apa gue? Elegant parfum. Ini lumayan mahal nih kalau nggak salah. Kalau gue nggak salah ingat, elegant parfum tuh lumayan mahal, guys, buat dijual. Ya, lumayan lah buat nama-namain pesetas ya, pesetas kita. Cek lagi rumah yang lain. Oke, okay, yuk kita ke atas. Cek lagi, cek lagi. Dapat velvet blue lumayan. Terus, ah ini harus ada shotgun nih di sini. Cuman udah diambil Leon itu kayaknya ya. Leon udah ngambil tuh, guys, di situ, guys. Oke, okay, nggak ada apa-apa di sini ya. Coba gua cek ke sebelah sini dulu. Siapa tahu ada yang tertinggal. Oke, okay, nggak ada ya. Sebelum kita ke Chief Mendes, gua mau ke atas sini dulu. Ya, udah nggak bisa. Udah hancur, guys, menaranya. Walaupun belum roboh ya. Kalau di Leon kan bakal roboh pas kita udah ketemu bareng sama Ashley apa? Gue lupa ya udah bareng sama Ashley atau belum pas si menara ini roboh, guys. Lupa, gue lupa. Ya, ya udah deh. Kalau sudah roboh ya udah deh. Berarti tempat yang masih bisa dijelajahin adalah ini. Cek-cek dulu. Nah, dapat flash grenade lumayan. Di sini harusnya ada kotak. Iya, yep, betul sekali. Dapat sapir, mantep. Dan kotak. Lumayan, guys. Gue bisa nge-crafting banyak peluru gak nih? Ah, belum bisa deh. Yang TMP belum bisa. Oke, gak apa-apa. Oke, yuk. Kayaknya udah semua. Sepertinya udah semua terloot. Iya, nih. Ini ada treasure tapi gak bisa. Oh, ini ada green herb. Sama brown chicken egg. Oh, ketinggalan, guys. Ada green herb, ada green herb. Di sini, sini, sini. Di sini ada green herb. Oh iya, gue nggak lihat teman-teman. Gue nggak lihat sama brown chicken egg itu lumayan tuh buat hilang, guys. Dia di dalam rumah yang sini nih. Brown chicken egg. Di mana brown chicken egg? Brown chicken egg. Oh di belakang, salah. Bukan di sini, guys. Bukan di dalam rumah ini, teman-teman. Tapi di belakang sini. Mana? Oh ini dia. Lumayan ini buat hililan teman-teman ya. Telor-teloran kayak gini. Lumayan. Yuk, let's go. Kita ke rumahnya Mendes dan kita akan menolong Leon yang lagi dicekek, guys, kalau nggak salah ya. Tunggu gua cek dulu. Oke, aman. Yuk. Leon, I'm coming. Aku akan datang membantumu. Di mana kamu sedang kesulitan? Di situ ada aku. Oke. Okay. Nah, yuk. Ini jalan yang sama ya. Oh tuh kan guys ada kotak. Untung aja gue kelewatan. Nah kan lumayan tuh resource. Resource sama gunpowder juga udah lumayan, guys, buat nge-crafting peluru. Jadi sayang aja kalau gue lewatin. Oke, okay. Semoga jalan perjalanan gue kesana mulus nih. Buat ketemu si Mendesnya ya. Atau nggak ada. Yep, nggak ada hal-hal yang membuat ada uang terhambat lah. Oke. Okay. Sip. Dapat pesetas lumayan. Nih rumahnya Mendes nih teman-teman. Nah tuh dia tuh. Ini dia, guys, rumah Mendes. Dikunci kan kamu punya grappling gun. Lewat atas aja ya doang. Suara tembakan tuh. Itu Leon tuh, guys. Nah ini nih. Tuh kan lagi dicekek dia. Ayo, Ida. Hilang aja topi. Di sini Leon belum nyadar ya kalau yang bantuin dia tuh Ida Wong, guys. Dia nggak ngeliat sama sekali ke arah Ida soalnya. Dia terlalu fokus tercekik ya. Nah, mulai dari sini nih. Karena si Ida itu gangguin Mendes, Mendes ngejar si Ida di sini, guys. Dan Leon, kamu silahkan kembali ke misimu ya. Ya, ini Leon udah keinfeksi, guys. Udah disuntik dia, teman-teman, sama si Mendes. Pas dia pingsan.
Udah kesuntik dia sama Mendes, guys. Oke, ini dia. Halo, Mendes. Tahu enggak nih dia? Dia kita di atas. Kenapa dia malah nyarinya di bawah ya? Padahal kan kita emang di atas, guys. Leon, kamu baik-baik saja kah? Chapter 2 selesai, guys. Dalam waktu 20 menit ya gue nyelesainnya. Chapter 2 selesai, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke chapter 3, guys. Kita lanjut ke chapter 3. Ini sampai berapa chapter ya? Gue gak mau buru-buru. Gue gak mau buru-buru namatin game ini, teman-teman. Gue yang kata waktu main Resident Evil 4 yang remake yang biasa aja, guys. Pas sudah mengetahui bahwa itu adalah episode terakhir, gue sedih banget loh, guys. Oke, okay, Ada. Cie, perhatiin dari belakang, cie. Keep them busy, Leon. Oh ya, buat mereka sibuk, Leon. Ini Ada tuh antara sayang, CLBK, kangen sama manfaatin Leon ya, kebiasaan, guys, dari Resident Evil 2 remake emang nih awal ya. Emang dari era 2 remake, guys, kasihan banget si Leon dimanfaatin mulu sama Ada. Tapi gue tahu Ada sebenarnya lu peduli kan sama Leon kan? Need to search the house. Yes, oke, okay, yuk. Kita selidiki dulu rumah si Mendes ini, guys. Siapa tahu kita bisa mendapatkan petunjuk di rumah ini. Ya, semoga ada Luis di sini ya. Atau kita bisa ketemu sama Luis di sini. Ah, kalau Leon bisa ke atas tuh sama Ashley nanti. Oke, okay, dah. Aduh, ini butuh small key juga gua nggak punya. Hai. Oke, okay, ini. Aha. Wah, nggak ada tempat safe-safean, guys. Di Leon ada. Beda di sini tempat safe-safeannya. Apakah ada Ganado yang masih ada di toilet? Gue penasaran. Mbak, oh nggak ada, guys. Udah dihabisin sama Leon. Wih, dapet red herb. Lumayan, gue bisa sekalian crafting deh peluru pistol, guys. Biar lebih banyak aja. Lebih banyak peluru, lebih tenang gue. Oke. Okay. Apa yang bisa gue dapatkan di sini? Telur kah? Oh, bener. Brown chicken egg. Ada ayam di dalam oven. Untung ovennya nggak nyala, guys. Kalau nyala jadi ayam panggang itu dia. Oke. Okay. Lumayan, extravagant. Buat dijual. Resource L. Oke. Okay. Ini ada... Kunci apa ini? Hidden key. Buat apa ini, guys? Hidden key, guys. Hidden key. Buat apa kamu, Ada? Hidden key yang kamu miliki. Tunggu dulu, guys. Gue bisa kesini nggak? I can't leave empty-handed. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Ya udah, berarti... Berarti kita keluar dari sini ya nggak sih? Oh nggak bisa, guys. Emang harus keluar lewat atas, teman-teman. Nggak bisa lewat pintu sih Ada Wong nih. Dia bisa harus, pokoknya harus lewat atas. Nah, nggak bisa dia diajak main pintu. Oke. Jangan bilang kunci buat di sini. Oh iya, dia sebutannya hidden key, guys. Bukan small key. Apa nih? Cell of For awaiting judgment, brother and sister, our lord is displeased. Take anyone you capture to the factory basement. Do the same, traitor. Apaan nih, guys? Aduh, nyamuk. Apaan tuh? Head to the abandoned factory. Ada di sini. I bet they took him here. Oh, emang di sana ya? I see. Terus gimana cara gua kesananya? Oh, oke. Okay. Cutscene. Wah, kaget gua. Mendes tiba-tiba di sini dia. Oh. Aduh. Tiba-tiba di sini dia. Cabut aja enggak sih? There is no escape, are you sure? Kayaknya ada deh. Goodbye, goodbye. Sebenarnya gua bisa ngelawan mereka sih, guys, biar dapat item. Cuman. Gue pengen unduk dulu tadi niatnya, guys. Aduh. Bentar. Atau gini aja deh.
udah nggak apa-apa, kalah dulu aja. Maksud gue tuh tadi gue udah lihat ada bom guys di situ guys, gue pengen nunduk gitu loh, gue pengen nunduk gitu, tapi nggak keburu nunduk sih Aida. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita ulang aja guys. Village chief escape. Mendes won't be affected by any of your attacks. It just better to run away tuh guys. Katanya Mendes nggak akan terpengaruh sama semua serangan yang kita berikan kepada dia guys. Jadi lari aja udah. Lari aja udah. Ya, Aida. Kita lari aja udah ya. Oke, lari aja kita ya. Aha, disuruh ke sana. Balik ke sini. Oke, ini skip karena udah ketemu Mendes. Ada kok. Oke, biar nggak kesetun. Wits, tidak kena. Let's go. Mantap. Mantap, cabut aja yuk Aida ya. Jangan pedulikan ya. Cabut aja, cabut aja. Tidak kena. Tidak kena. Tidak kena. Blablabla. Tidak kena. Tidak kena. Udah ke Tarzan gue. Oke, Aida ini. Main grappling ada seru banget. Oke. Okay. Enough of this. Aduh, 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 ada dia. Ada kanan, ada di belakang gue. Oke, okay, nice, 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 nice. Mendes di belakang. Mendes di belakang. Ingat itu, Mendes di belakang. Mendes di belakang. Mana Aida? Oke. Okay. Ah, aman, gue harusnya di sini. Yes. Enter the abandoned factory. Nice. Oke, okay, Leon itu ke sana. Gue boleh ke sana nggak, guys? Gue sebagai Aida boleh ke sana nggak? Coba, lalu cek. Oke, okay, ya nggak bisa nih. Coba ya, biar nggak penasaran. Yap, nggak bisa. Pintunya ditutup, guys. Nggak bisa kita. Jadi lebih baik kita ke tempat si Factory aja. Leon udah selesai nih lewat sini nih. Sementara Aida baru datang, guys. Oke, okay, halo. Merchant. Sebentar ya, aku mau combine sesuatu dulu nih. Aku punya ini, ruby, tapi satunya nggak ada gua. Yang gemstone yang itu nggak ada. Ya udah deh, kita jual yang ada dulu aja. Ini. Kita punya ini satu hidden key. Hidden key masih kepake nggak ya, guys? Ya udah deh, gua mau beli first aid lagi, resource ini sama case kali ya. Gua beli case upgrade deh guys. Oke, okay, dah. Yep, gua beli case upgrade deh biar lebih luas aja teman-teman, dan gua mau makan brown chicken. Penuhin deh darahnya guys. Tanggung. Sep, jangan lupa. Kayaknya di sini kita bakal ketemu Louis nih. Apa enggak ya? Gue lupa deh ketemu Louis tuh kapan ya? Kalau nggak salah ketemu Louis itu pas udah ini deh. Si Leon, Ashley sama Louis terkepung di satu desa, tapi itu kondisinya udah malam guys, ini kan masih sore. Dapat peluru shotgun. Nah, ini nih. Nah, ini nih guys nih. Ada satu. Ada satu guys. Petunjuk apa tadi? Gue lupa petunjuk apa? Some grubby thief has stolen a jacket. One of those nice sheepskin leather one. Oh, ini jaket Leon ini. Disuruh dijual dong. Requestnya sell a jacket, dijual. Ini jaket Leon, guys. Jadi jaket Leon ada yang make nih ganadonya. Ada yang ngegacul, guys, istilahnya ya. Apa nih? Interactive Retinal Inquiry System Iris. The iris will allow you to see clue that are almost invisible to the naked eye. This will enable Aida to discover new information to aid her in her mission. Oh, jadi Aida tuh punya dia matanya dia kayaknya pakai lensa sesuatu deh guys. Itu nggak bisa dibuka sembarangan. Katanya nggak bisa dilihat pakai mata sembarangan guys. Kayaknya ya si Aida tuh pakai lensa lagi di matanya teman-teman. Jadi bisa ada apa yang kemarin tuh di episode pertama tuh kayak begini nih. Search for Louis. Oke. Okay. Nah, ini baru urutannya bener nih. Kalau di area 4 original emang kayak gini guys harusnya guys. Leonnya ke arah sini teman-teman, bukan dari sana ke sini. Agak kebalik sih memang sih, ya nggak apa-apalah.
It's okay lah, it's okay lah. Hai, aduh ketahuan lagi. Hits. Ah. Diam. Jangan berubah jadi ugat-ugat. Waduh, dia megang dynamite enggak tuh? Wow. Meledak sendiri ya. Nih dia nih. Ini dia nih. Jaketalion nih. Balikin enggak? Nah. Nih guys, Jaketalion guys. Eh, ada orang di belakang. Ups. Pisaunya broken. Pisaunya broken, Aida. Kamu udah enggak ada pisau lagi. Aduh duh, suaranya pecah. Kamu sudah tidak ada pisau lagi, Aida. Gue bisa balik dulu enggak sih guys buat ngejual jaketnya? Boleh enggak? Halo guys, sebentar ya. Gue pengen ngejual Jaketalion. Lumayan. Sabar ya. Nih. Jahat banget sih Aida bener-bener guys. Dijual Jaketalion loh. Bener-bener loh Aida kamu ya. Dijual guys, literally. Nanti aja lah, kita kumpulin dulu deh spinelnya. Harusnya kamu simpen, terus pas ketemu, aduh. Eh, repair dulu pisaunya. Gue terlalu buru-buru, maaf. Harusnya kamu simpen jaket ntar pas ketemu Leon tuh balikin lagi gitu loh Aida loh. Nah, repair pisau dulu guys. Nah, oke. Tadi niat gue tuh sekalian kayak gitu buat nge... Ini di itu, jebakannya itu bisa kita pisau terus hilang guys. Mana kena? Oke, yuk kita tempur lagi Aida. Back sana kok sepi? Luis, where are you, Luis? Blast crossbow. Aduh, nggak cukup. Oh, cukup. Maksain tuh. Aduh, emonya yang nggak cukup sekarang. Wah, harus apa ya? Sepertinya harus crafting aja. Peluru ini deh, sama ini deh. Nggak muat loh, guys. Masuk gak? Penuh banget penuh teman-teman, untung kita beli ya pelebaran ini case kopernya si Aida Wong. Untung gue beli loh tadi upgrade-nya. Kalau enggak bakal muat ini kayaknya. Terus gimana cara gua pakai crossbow-nya? Kita register di nomor 1 deh. Nah. Oke. Tapi gua enggak mau pakai karena pelurunya cuman 1. Luis, apakah kamu ada di sekitar sini? Ya, semoga dia ada di bawah sini. Tunggu. Oh, enggak nih. Gua kira itu yang Wolverine. Wolverine kan. Aduh. Oh, gua tahu nih kenapa si Aida Wong kayak gini. Gua jadi inget scene-nya Leon pas mau ngebebasin pelaga yang ada di dalam dirinya sama dirinya si Ashley. Dia punya vision kayak gini, guys. Ini mirip nih, berarti Aida Wong juga keinfeksi teman-teman. Dia udah disuntikin pelaga sama Mendes, mungkin gue nggak tahu sama siapa, tapi kayaknya dia udah keinfeksi sama pelaga. Cuman gue nggak tahu nih waktu dia keinfeksinya tuh kapan ya, karena di episode 1 kemarin nggak dikasih tahu guys. Terusin sih dong, santai-santai aja sama gue ya kan. Bisa ke bawah nggak? Oh nggak bisa. Oke. Okay. Red herb, yellow herb maksudnya. Lumayan. Luis. Gua kira ini dia dong lagi turu. Bukan. Ini bekasi Leon sama Luis guys. Abis nge-take down mereka nih. Tambahin handgun. Nice. Terus ini bisa kita inspect. Ini ulahnya Leon sama Luis ya Aida. Bukan si Luis doang ya. Ulahnya mereka berdua sih ini. Lah terus gue kemana? Guys. Oh gue ketinggalan peluru. Ah ini juga ketinggalan. Waduh. Teman-teman. Lah kita disuruh nyari Luis. Oh ini nih. Lihat jejaknya lagi. Ayo Aida. Gunakan irismu. Gunakan irismu Aida. Oke jejaknya balik lagi guys. Ini keren banget ya visionnya si Aida ya.
Oh, ini bekas rokoknya nih. Iya. Udah. Udah. Oh, ada kode. Unknown number 4221625. 4221625, teman-teman. Oh, frekuensi. Oh. Ininya apa? HT. Luis? Yes. That's my job. Itu tugas gue. Are you ready to hand over the amber? Mana amber? Yeah, I know it. I'll meet you here. I'll be waiting. Awas lo, ntar giliran gua kesana, lu nya nggak ada lagi. Kayak kemarin kita disuruh ke church atau apa pertemuan kita kan di gereja, tapi pas kita ke gereja dia nya nggak ada, ketangkep. Mana sih kamu, Luis? Wait. Dokter Salva, aduh, ada The Sister juga. Dokter Salvador sama The Sister. Di saat yang bersamaan. Cuman satu kan The Sister-nya. Aduh, dikepung, guys. Nuh, gua lagi yang disuruh ngelawan. Ah, ampun dah. Gimana ini? Aduh. No. You cannot. Gua belum dengar suara gergaji sih. Masih aman lah ya, gua belum dengar suara gergaji, teman-teman. Berubah. Ayo, berani lo, ha? Berani, serang gue sini. Gak kena. Noob. Payah. Gak boleh belagu, Aida. Yang maininnya gue nih, masalahnya nih. Bisa jadi noob kapan saja, guys. Gue ngedenger ada suara dynamite tuh. Ada orang di sini. Oh, nggak ada. Halo, Bu. Udahlah, Bu. Nggak bisa menang, Bu. Nggak bisa menang. Saya terlalu GG. Oke, nggak ada orang. Gue dengar suara gergaji. Nah, halo. Ini dia nih, Nekoyo, ingat masih ada The Sister ya. Salah satu di antara mereka. Nih, gua kasih granat. Habis itu, kita tembak. Masih hidup dia, guys. Dia gak semudah itu ditumbangkan soalnya. Kaki, aduh, reload. Kaki. Nice. Lu gak usah ikut-ikutan ya, Pak. Please. Nekoyo, kaki. Aduh, untung gak kena, guys. Pak, jangan ikut-ikutan dong, Pak. Pak, jangan ikut-ikutan, Pak. Aduh, habis nih pisau gua nih. Ngaduh begini nih. Langsung hancur, gak bisa, guys. Langsung hancur, guys. Gak bisa, teman-teman. Tuh, ambil tuh. Emang enak. Udah? Belum, guys. Abis ini masih ada The Sister. Abis ini masih ada The Sister. Bentar. Gue harus ke ruangan yang lebih lega. Coba kita pakai crossbow. Oh, ini meledak. Ah, ya ampun. Kelar juga. Oh, crossbow memang meledak, guys. Baiklah. Mana tuh yang The Sister? Mana dia? Ayo. Itu dia, guys. Nah, ini lebih barbar nih. Dia lebih barbar, guys. Nyebelin nih. No. Gue kayak udah gak ada granat ya. Iya, udah gak ada, teman-teman. Gue bisa pakai crossbow sih. Emang enak. Masih ada satu peluru lagi, guys. Gue pakai gak apa-apa. Emang enak. Ayo, mau bangkit lagi? Come on. A. Dia bisa kesini gak, guys? Ih, gua mainin. Gua mainin, ayo sini. Biarin, guys, strategi teman-teman.
Strategi menghemat peluru, nggak menghemat sih, strategi menghemat darah guys, menghindari dia kayak gini. Ya ini gue main cupu aja sih. kesel. Uh-oh. Iya. Mau kesini? Jangan beradu aja, jangan beradu pisau aja. Udah. Dokter Salvador, the sister. Terima kasih Capcom, dengan resourceku yang segini adanya disuruh melawan mereka semua. Terima kasih Capcom. Udah ya guys. Udah. Tahan dulu. Ini gimana nih gua ngelewatin nih? Oh ini nih. Hold. Puter. Ini kebocoran guys. Dah, yuk. Aduh, kekunci. Oh enggak. Eh, save dulu tuh di merchant. Nah, bener aja guys. Edo Wong udah kena plaga. Bener aja. Tuh, liatin mukanya. Kasihan Ada kena infeksi. Lah. Hah? Tunggu dulu. Jangan bilang itu Wesker. Kok bisa Kak Talu Wesker? Dari sepatunya pantopel. Celana bahan gitu, Leon enggak mungkin. Mendes harusnya nggak seramping itu. Siapa lagi? Salazar nggak mungkin kesini. Sadler nggak gitu pakaiannya. Gak, Sadler tuh berjubah. Fix Wesker. Tunggu, ngapain Wesker ada di situ, guys? Apa yang terjadi ini? Di mana ini gue? Wah, beneran aja Wesker, guys. Wesker, to what do I owe this pleasure? Stop wasting my time, Ada. Find Louis, fetch me the amber. Kenapa gak lu aja sih yang langsung nemu Louis? Are you staying to back me up? I'm not here to babysit you. See that you remain an asset, not a liability. I've absolutely no use for your incompetence. Easy with the threats, Wesker. Just get it done. I'll be in touch. Wah, ini cerita baru banget. Sumpah, di Resident Evil 4. Okay. I've been waiting and you still coming, right? Yes, just had some business to attend to. I'm on my way now. Got it. See you soon. Ciao. Wah, guys, sumpah ini hal yang enggak ada ya. Ini hal yang enggak, udah malam ya. Wah ya udah malam, oke. Pelaganya udah mulai bereaksi nih guys, pantesan. Ini hal yang nggak ada di Resident Evil 4 original. Di Resident Evil 4 original, Wesker nggak ada sama sekali nemuin Ada di desa atau di village guys. Ini dirombak nih, atau ya disempurnakan ceritanya di remake teman-teman. Gua kaget banget, kirain gue siapa tadi itu loh. Si Wesker bener-bener ada di sini guys untuk mantau Ada, dan dia bilang, udahlah Ada, lu gak usah buang-buang waktu gue banyak-banyak lah. Cepetan ambil ember yang ada di Louis, temuin dia, ambil dan kita cabut. Kayak gitu guys. Kok bisa-bisanya dia langsung turun tangan ke sini? Kalau gitu ceritanya, kenapa gak dia aja langsung nemuin Louis? Terus ambil sampelnya dari Louis, malah nyuruh gue, ya kan? Wah, kayak ini ceritanya semakin menarik teman-teman. Gue gak sabar mau mainin lagi, tapi durasinya sudah cukup untuk hari ini sampai sini dulu guys. Kita akan teruskan lagi di next video ya teman-teman. Terima kasih semuanya udah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih udah like, share, dan subscribe channel YouTube gue. Jangan lupa juga follow Instagram gue guys, di sini di @nekoyau, untuk melihat keseharian gue sehari-hari selain gue ngonten ataupun gue live streaming teman-teman. Kita akan bertemu lagi di next video gue berikutnya guys. Bye!